Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dia. Masya Allah nih. Ini mah kampung aja di tengah leuweung kieu euy. Hayang silaturahmi jeung Akang ye. Waduh. Ada gogog geuningan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku. Hari ini saya mau ngabuburit kawan-kawan ke kampung Cigadog ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 1 kawan-kawan. Ya, dan kita akan ke kampung Cigadog. Nah kawan-kawan ya, ini pohon-pohon cukup menjulang tinggi. Pohon ini nih, ini namanya pohon kidamar ya, ada di sebelah sana dan juga ada di sebelah sini ya, campur juga dengan ganitri itu ya. Wah, pohonnya sangat lurus kawan-kawan nih, bagus banget. Oke, kita gaskeun ke kampung Cigadog kawan-kawan. Tapi coran ini juga nggak panjang kawan-kawan. Kalau saya taksir paling ini 10 meter. Jadi ini swadaya masyarakat. Yang dicor itu pas tanjakan. Akhirnya kawan-kawan saya sampai ke kampung Cigadog. Selamat datang di kampung Cigadog. Wah, cukup bersih jalannya. Dan saya sudah disambut dengan rumah. Ini mah rumah modern, rumah mewah ya, 2 tingkat pula, mantap. Tapi pas kesininya nih udah dicor lagi kawan-kawan. Jadi sebagian-sebagian dicornya nih. Wah, mantap ini mah 2 tingkat kawan-kawan tuh. Wah, mantap ya 2 tingkat ya. Oh, saya agak sedikit bingung dengan status rumah ini nih. Ini sepertinya ini rumah panggung kawan-kawan. Oh, kalau ini, oh, jadi bagian sininya tembok, kesananya ke atasnya panggung. Tapi kalau untuk yang ini nih, untuk yang ini mah, oh, kalau yang ini tulen panggung kawan-kawan ya, tuh bagian bawahnya ya panggung, cuma dia dicor dan di depannya ini dikasih keramik. Kami kini ya, ah, jadi cakep kan, luar biasa. Nah, yang lebih jelasnya dari sini kawan-kawan tuh. Nah, ya, cantik ya, bagus ya, kreatif. Oh, ada pesawahan pula di bawah sana kawan-kawan tuh. Oh, ini, wih, cukup menyendiri kawan-kawan. Cukup-cukup menyendiri, asli bener nih. Assalamualaikum. Teh Daramang. Mohon ngiring among kepala dia teh. Wah, ya sabara bumi ya pahit dia teh. Hiji ngan panjangnya tehnya. Anu di dia bumina saha anu di dia? Iya. Oh, ma. Mohon, upami ibu paling mana? Di Sukasari. Oh, Sukasari nuju Ameng. Mohon. Heeh, ya. Jadi ma anu paling dia nyamanya. Ah, punten silaturahmi heula ka kawai iso. Ibu, mana paling dia? Oh, damang mak. Di mana mana mak teh? Di Serang. Oh, parantos. Ibu punten mohon, masya Allah punten bu. Parantos naon mak di Serang? Ninggal cai. Mani kiatan kene si emaknya? Maksa. Si abah na mana mak? Menuju Tararawa. Oh, netepan. Sawahna tebih mah dihanap.
Balik hidup di pasir jamai. Alah. Tembi. Ya, udah dari sini ke bawah aja udah jauh banget. Dia harus naik lagi ke atas, kawan-kawan. Jadi turun terus naik. Masya Allah, berat banget. Nah, ya. Mak. Mak. Ari mak tuh supados kenging arto sosok naon. Eh, bah. Ah, damang abah. Oh iya, abah sareng si emak ya. Punten damang abah, mohon. Damal sa iya sa damal damal upami nyodong nemi warang damal aramet gitu mohon saya nemi warang nganggur dia ambil bas mohon mangga apa mangga aduh ya Allah mak iya ayat titipan dari Bapak Mudsuni ya kanggo ibu anu ti suka sarinya. Nah, ya kanggo ibu. Nah, ya kanggo emak. Ya mah nya. Mudah-mudahan manfaatnya mah nya. Nah. Bah, ya kanggo abah nya, bah nya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Nih, bah. Ya. Nah, mudah-mudahan manfaat nya, bah nya. Ya. Itu dari Bapak Mudsuni di Singapura. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya. Mangga Bapak, Ma, Abah sadayana, abdi bade terasnya. Assalamualaikum. Hujan. Ya, hujan. Wah, ya si Ma, assalamualaikum. Nuju ada mana nih emak teh? Singkem. Tingkem. Oh tingkem. Kanggo naon tingkem teh teh mak? Kanggo teun sangu. Kan? Kanggo taun sangu. Kanggo daun sangu teh kadi. Oh gitu. Teras diwadahan kumakan ya mak? Dinu hajat teh kanu kieu. Oh bungku di kitu kan teras. Siga pipiti meureun kitu nya nya. Oh. Ya teh di koranan. Masya Allah. Keretan kitu bapak. Masih eta nya mah di dieu nu kitu. Mak kunaon teu meser bae nu bodas geuning steropom. Oh di dieu mah nu kieu adatna nya mah nya. Oh masyaallah alhamdulillah. Heeh. Pipit. Jadi di situ ada nasi nya mah nya. Aya sayur-sayuran, aya lauk biasa namanya mah nya. Oh kitu mah. Mak punten tiasa ningalin teu mah itu ros janten hiji. Hoyong ningali. Oh, masya Allah si emak. Mana pun teman ningali. Nah, kawan-kawan, ini gantinya steropom. Bukan gantinya, justru steropom ini mengganti ini. Sebetulnya zaman dulu, zaman saya juga begini, kawan-kawan. Ya, cuma kalau ini namanya tingkem, dia punya anyaman sedikit lebih kasar dibanding dengan pipiti. Kalau pipiti lebih halus namanya. Nah, tapi intinya sama, yaitu box atau sebuah kotak untuk membungkus nasi kawan-kawan tuh ya. Nah ini nanti dibuka kawan-kawan begini nih. Muka aku mah ya mah punten mak. Oh ayo kunci nah mak. Wah gaya bener ayo kuncian ya. Nah oh beda sama PPT ya bener beda. Nah kalau ini kawan-kawan ya ini ada kuncinya seperti ini nih. Tuh ya kalau PPT ini. Ini ada seperti ini lagi nih kawan-kawan ya. Ada bagian sampingnya sini yang sehingga itu langsung menutup ke bawah plak gitu loh ditutup. Kalau ini dikunci pakai ini. Nah disinilah nanti nasi ikan berada nih kawan-kawan tuh ya. Masya Allah masih bikin tingkem nyamanya. Iya ada bedanya ya pipiti sama tingkem beda. Beda bener beda. Mak. Iya teh kanggo icalen apa? Sanes. Mah? Sanes. Oh angun. Oh sok badeng ada mau sabar hiji ieu mah rencana teh. Ya terang dah sanes mah abi tunggu. Ieu geura kana ieu. Oh gitu. Mak, eta lamun meser hiji tingkem gitu sabaraha mah lamun meser eta? Terang atuh. Oh, kirang terang nya mah nya. Oh, gitu. Mak. Ya, di sisi saum ieu aya nu nitip rezeki ieu mah ya. Nah, sedekah mak. Ti Tuan Mudsuni di Singapura. Mohon mangga Kang Oma, mohon. Mudah-mudahan manfaatnya mah nya. Kaleresan hujan ieu mah nya.
Tapi mong penghujana alit kana insyaallah abdi bade kapal hinu sanes nya banyak. Mangga tuh Mas, assalamualaikum. Salam. Bade kamana Bapak kadinya ka itu. Mohon bade ka walidinya. Oke, hujan sudah mulai mereda dan kita akan gaskeun. Katanya informasinya ada kampung di sebelah bawah ya, paling ujung di pinggir sawah. Jadi kita akan bergegas ke sana kawan-kawan. Oh, masih ada rumah di sini. Alhamdulillah hujan. Tadi terik banget kawan-kawan ya. Alhamdulillah nih hujan sekarang. Jadi rasa dahaga sedikit berkurang kawan-kawan ya. Alhamdulillah ini. Assalamualaikum Parunten Ngiringa Langkung. Pak Nujun Raon. Ah, alhamdulillah. Oh. Suasana masih krimis hujan. Ya, siapa tahu ada yang bisa kita salurkan dana dari donatur kawan-kawan. Assalamualaikum. Mak, Dara Mang. Peruntun. Gak ada orang ya. Kelihatannya orangnya tidak mau membukakan pintu, ada di dalam. Nggak apa-apa. Ya, dan kita akan gas kawan-kawan untuk menuju ke kampung yang berada di persawahan sini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, air cukup deras ternyata di bawah sini kawan-kawan. Airnya keruh karena memang barusan hujan ya. Tuh. Ada hujan jadi airnya agak keruh kawan-kawan. Tadi kita jalan dari sana. Lalu kita akan lanjutkan perjalanan ke sini kawan-kawan ngaprak-ngapraknya. Wih, mantapnya melalui semak-semak begini kawan-kawan. Hujan licin. Tapi seru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini ada kampung ke sini ya. Kita akan telusuri kawan-kawan. Saya paling demen nih kalau begini-beginilah. Waduh, mana nih nggak kelihatan. Ya Allah. Rupanya kawan-kawan, saya harus menuruni pesawahan ini. Ya, nih. Saya harus turun ke sini kawan-kawan. Turun ke sini dan lalu saya harus berjalan ke sebelah sana tuh. Nah, ke situ terus. Perkampungannya masih belum kelihatan kawan-kawan. Artinya itu jauh. Oke, kita gaskan kawan-kawan. No problem. Tadi dari sana kawan-kawan. Ya, turun ke sebelah sini. Tuh. Dan kita masih harus turun lagi ke sebelah sana. Oke. Kita sudah mulai turun di bawah sini kawan-kawan. Nah ya. Masya Allah. Kita sudah ada di bawah kawan-kawan. Saya harus menyusuri sedikit pesawahan kawan-kawan. Dan nanti lalu saya naik ke sebelah atas. Dan belum nampak perkampungannya. Oh, kelihatan tuh. Ada mulai perkampungannya di atas sana tuh ternyata tuh. Oke. Kita gaskeun kawan-kawan. Jadi saya harus melalui
lereng-lereng ini kawan nih ke situ terus tuh. Ya Allah, lumayan ini. Ya karena ini sangat tipis banget jalannya. Ya kecil banget. Alias kalau kata orang Sunda mah rumpil. Ya Allah, ini kecil banget ini, apalagi ini. Sempit banget. Sempit, curam, nah itulah rumpil kawan-kawan. Bismillah. Saya harus fokus nih jalan kaki. Sampai-sampai badan saya itu kawan-kawan kena dedaunan di samping sebelah kiri karena saking tipisnya jalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Demi menyampaikan amanah nih kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan ini semua berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dia. Masya Allah nih. Ini mah kampung aja di tengah leuweung kieu euy. Ya Allah. Assalamualaikum. Di tengah hutan ini masih. Oh, ini jambannya ada di sini nih. Perunten. Oh, Kang. Ngiring silaturahmi kepada dia, Kang. Mohon. Kolam berderet. Masya Allah. Hey, Kang. Nah, gini aja si Akang, ya alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tapi kawan-kawan, kebersihannya kawan-kawan sangat mengerikan. Kang Damang, Kang. Hayang silaturahmi jeung Akang ieu. Waduh. Ada gogok geuningan, Kang. Biasa dimentong, Kang. Damang, Kang, punten, Kang. Ah. Alhamdulillah. Wis, 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 wis. Ngawan anan, Kang. Ya, ya, Kang. Kang, sebentar ya, saya mau lihat gogok dulu ini nih yang bertanya kepada saya. Sayang, saya tidak mengerti bahasanya. Nah, mulai baik nih kelihatan ini. Nah, hey. Mak, assalamualaikum. Wah, ayo emak geuningan. Nujunan, mak teh. Riat. Oh, emak teh damang. Tos genep tahun. Oh iya, mohon, mohon. Punten, mak. Punten. Oh, emak teh tos teh damang genep tahunnya, maknya. Teh damang naon, mak. Teh damang naon, mak teh. Oh, setruk. Hari itu gogok lu, Mas Anes? Gak ada seer untuk gogok, nak. Nyuhun kena. Oh, nyuhun kena tuh abdi tiasan, tuh. Kamana si Abah, nama? Abah, saya biasa menuju milarian gula, bentuk. Oh, nggak gula kena si Abah? Sanes. Nah, tuh, Mak? Meser. Oh, meser gula. Meser gula. Kang onaon, Mak? Kanggo mipi, kebeboran atuh. Oh, kanggo kebeboran. Kanggo buka puasa. Oh, alhamdulillah nyamanya. Mas sareng saha linggih di dieu? Sareng mantu. Oh, sareng mantu. Mohon. Mak. Ye, ku abdi aya tambihan, Mak. Ya. Hah, sejasodako. Kanggo buka puasa nyamanya. Mohon sami, Mak. Sami. Mangga, mangga. Mohon, mangga, Mak. Sing celureun ieu kenging ujang. Amin, 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 amin. Mohon. Mohon, mohon. Mangga tuh nyamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana we? Tah, abdi ayeuna bade ka Palih Ditu, Mak. Tuh, bade ka Palih Ditu nya. Saya sangat suka banget kawan-kawan nih.
di daerah Tasik ini, terutama di Kecamatan Salawu, masyarakatnya sangat menjaga kebersihan. Nah ya, bersih kawan-kawan ini tuh. Ini cukup bersih kalau menurut saya. Beda banget ya tuh, kelihatan di sini ya. Bersih. Nah ini ada karung. Ini karung ini kelihatannya bekas jemuran ini yang belum sempat dibereskan. Tapi masih sopar, masih oke lah. Overall ya. Ini banyak banget kolam di sini kawan-kawan. Dan kelihatannya memang air di sini cukup melimpah. Entah dari mana, coba nanti mungkin kita akan tanya-tanya ke si Akang. Jadi di depan rumah-rumah ini tuh, itu banyak banget pohon aren. Pohon aren, pohon-pohon lainnya seperti bambu. Jadi kampung ini memang tertutup banget. Ya tidak kelihatan dari kampung lain karena tertutup pepohonan itu kawan-kawan tuh. Ya seperti ini. Ke sebelah belakang ini juga sama pohon-pohon kawan-kawan. Ya kalau saya bilang sih yang penting semak belukar, hutan lah udah. Ya tuh ada kandang ternak kelihatannya sebelah atas sana. Baiklah kawan-kawan petualangan Om Desaku. Memang di kampung ini cuma ada 4 rumah untuk yang bagian pojoknya ini kawan-kawan ya. Kalau menurut saya sih memang agak-agak sedikit mencir, agak sedikit terisolir. Terlebih ini di sekelilingnya banyak sekali pohon-pohon besar sehingga kampung ini sangat tidak nampak dari kampung lain kawan-kawan ya. Namun ya, di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan. Di mana ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Baiklah kawan-kawan petualangan Desaku, sampai di sini dulu aprak-aprakan di daerah Salawu Tasikmalaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.